Papa, lebih bagus. DDP mesti ke sana, lebih bagus. Ada apa, sah? Saya mau bagiin setiap kali lagi. Oke, nanti aman. Langsung bapak datang, saya langsung semua. Cuma mengingatkan kembali. Iya, oke. Okay. Oh, ke depan, di sini di acara, jam 12 lah. Okay. Karena izin memangnya tidak ada. Iya, memangnya tidak ada. Itu yang bahasa kita pakai jam 12, cuma kita pakai bahasa. Iya. Bukan kalau bahasa memangnya ada acara. Iya, terang memang pintar-pintar lah orang. Pintar-pintar lah orang bikin acara. Mengatur waktu. Makasih bapak sudah bisa toleransi. Jadi kalau ada bilang saudara bilang sudah aman lanjut sampai jam 1 sampai jam 2 jangan. Oh, ya. Ya berhenti itu acara. Okay. Oh jangan tamu-tamu urusan tuh bilang. Iya. Oh, boleh begitu Pak Haji? Tiba aja okay. Sama pamit ya. Iya, makasih banyak. Boleh, Pak. Sorry. Pos. Hah? Tundano. Iya. Kok kamu boleh sampai sini? Lepan. Tokang nakarana. Jimbris. Jimbris apa? Sahabat. Mau orang itu sahabat. Tinggal asli di mana? Atep. Atep. Datang di sini dengan siapa? Datang mencari. Datang sama siapa? Sendiri. Aso. Sendiri. Aso. Mana tinggal di mana sekarang posisi di Bitung sini? Kalau kita cuma di Pinokalan di muka kantor Prusta. Sama siapa situ? Pak tapi saudara. Mana tapi keluarga? Iya. Rencana tadi mau ambil apa? Ini nak ambil cuma Lolo. Maksudnya yang nak ambil cuma Lolo? Ya, nah, cuma Balolo. Kok. Cuma Balolo dan dia nak ambil, ya, cuma Lolo. Lolo mana? Kau main dengan ini dia. Seberapa kali kan abang ambil di kapal? Coba. Kita baru ini. Nah, ada bilang baru kali ini. Ya, berulang kali, seberapa kali? Yang kemarin ambil apa? Kemarin yang pernah anak dapat apa? Yang nak pernah. Yang nak pernah dapat? Iya. Apa yang bilang anak bilangnya pernah dapat? Betul, kita yang nak pernah dapat. Kita yang nak pernah dapat, kita baru ada sampai. Orang dia baru di sini. Kita baru di sini. Apa yang menyebabkan orang sampai masuk di kapal sih? Cuma pengaruh minum. Pengaruh minum. Minum di mana tadi? Di pelelangan situ. Pelelangan sama siapa? Di tanah tamu dengan cuma tak gabung dengan orang kapal. Orang kapal? Orang kapal-kapal. Mana so berapa kali masuk di pelelangan di malam? Baru mau satu minggu, baru.
Baru mau satu minggu. Satu minggu itu rutin nggak tiap malam di sini terus, nggak bertambah? Ya, nggak. Mau pulang. Mau pulang? Iya. Nanti orang coba cek kalau memang ada kehilangan, pernah kehilangan di kapal. Banyak. Ada banyak kehilangan? Banyak. Nah, itu. Dari satu minggu terakhir ini ada yang kehilangan juga? Wuih. Banyak. Itu. Ya, adek. Nggak usah bohong. Mau bohong juga mau jadi susah. Ya. Kalau mau pengen bagus, kasih tahu baik-baik, ya. Kemarin pernah apa? Ambil HP toh? HP pernah ada toh? Tidak ada HP. Apa cuma? Tidak ada apa-apa. Apa yang nak ambil toh? Selain HP apa? Kita tidak ambil apa-apa. Mesin-mesin yang di kapal apa yang? Kopra kah? Ikan kah? Apa? Tidak pernah. Genset kah? Tidak pernah kita manakal begitu. Tidak pernah. Bagaimana kan anak pernah kau sampai malam ini kan jadi berani mengupi bar? Cuma pengaruh dalam minuman. Ambil. Mati je. Mari kita tembak. Sana ya, otak sana. Saya cari yang lain-lain di bawah selopi. Orang mana di sini presiden? Orang Atep. Orang mana? Orang Pantai Atep. Mohon salam. Tolong lihatlah di sini. Terang sana. Bang ada makanan. Tangan di belakang. Iya, yang makan itu orang yang spesialis dia bawa ke kapal. Ada yang lain orang loh. Kemungkinan karena yang anak itu kan bang, anak bapak curi dia cuma bawa lo. Tadi ada di Kemang, udah mau minum sama-sama. Bahas orang ini dengan namanya ini, soalnya di mana. Jadi kita polusi itu. Jadi dari cerita orang ini tuh biasa di sini. Eh, yang mulai untuk kasih sini. Apa, sendiri di sini. Orang ini gampang kapal sekali untuk kasih. Ada bawang kepala itu. Dia dong suri. Woi, bawang kepala. Kita baru itu ada. Apa yang bikin anak sampai balolo dang tadi? Cuma kita cuma balolo. Bukan papan curi. Ya ada papan curi kita. Jadi DP lolo deng balolo deng pancuri beda. Hah? Ya ada undangan. Ngana lolo sama pe barang? Barang apa yang ngana melolo? Kita apa? Kita cuma mau ambil makanan balolo. Balolo apa makanan? Iya. Cuma anak? Itu karena kita so lapar, kosong puru. Ngana masuk di kapal lolo kita makanan. Masuk, kita masuk. Kita masuk kapal kita cuma itu. Tapi kan di sini seberapa kali kehilangan? Iya no, semua ada kehilangan barang-barang apa kata kamu bilang di sini ada yang hilang itu. Kamu bilang barang-barang pentingnya itu ada hilang-hilang kata sini. Tak pernah dengar lagi itu. Ah, mana ini bagaimana ini cerita ini? Cuma barang-barang yang di sini kita ada dengar dan betul. Nanda kita jadi pancuri, kita cuma begitu nanda mang lepas cari le itu. Itu dia lepas cerita ada orang pancuri le kata di PHP. Cuma itu. Mulai ngan putar balik. Ya nak butur gondan le. Eh nyana pukul eh nyana pukul. Nyana gondan. Tanya baik-baik. Gondan jangan gondan. Ada di mana? Nanda kita nyana bahambe. Kita nyana bahambe sumpah. Kemarin kita hilang HP. Kemarin dulu HP yang itu. Dua minggu lalu HP. Ada hilang HP lah itu kata. Kita cuma dengar cerita. Cuma dengar cerita. Cuma itu. Cuma dengar cerita. Nggak tadi saja coba ambe. Nyana kita nyana bahambe sumpah. Sempat. Kita cuma lolo. Cuma lolo. Nyana bahambe dah itu. HP gila lagi. Balolo dengan bahambe nyana dah. Sama. Nyana nyana bahambe cuma balolo. Nyerah. Gondan. Nyana pukul pe setang dengan ana. Nyana kita nyana pancuri. Tadi nyana balolo. Kita nyana siang kita solapar itu kasihan batari. Nyana mau makan dang. Mau makan kasihan gosok. Roti. Om, kasih roti bukan di pelapan saya makan roti beria. Dia lapar. Lapar betul kan? Lapar betul le kosong puru ini kada tadi. Iya iya iya. Masandar. Ada gumdan. Min. Amin. Tuhan ya. Tolong ya kesana. Bawa roti Pak Teten. Banyak tap. Nggak mau menangis. Nggak ada tapi saudara. Ini keluar mata itu. Iya kak. Tadi percobaan pencurian di dalam kapal didapati penjaga kapal dan dibawa ke pos
security-nya pos Perikani dan mereka menghubungi tim Tarsius. Tim Tarsius merespon dan interogasi tadi, sempat juga tadi katanya baru. Baru kali ini? Iya. Baru kali ini bahasanya. Ini penyantian mengaku maksudnya lah. Tadi dia mungkin dia bahasa tadi lapar, karena mencuri karena lapar. Ya sudah jadi tim Tarsius, beli roti dan juga aqua. Bukan yang pilih mantan. Buka semuanya apa-apa. Karena dia lapar, ya namanya orang lapar dengan orang saja. Kalau saya matang, mau apa yang begini kasihan, toh kasihan. Hei, nggak boleh beban akal ulang ya. Jangan nyoba harus membatasi nasib orang nyoba sumpah, jangan berundang bantuan jangan. Cuma melarang jangan berakal. Kerja kerja baik baik ya. Nah, dengar, kerja baik baik. Jangan jangan jawab pencuri. Nggak bagus buat pencuri. Nih. Oke. Okay. Nah, tinggal di mana? Tinggal di mana? Kita tinggal di Kantor Pos. Mama masih ada? Mama suka kawin baru. Bapak? Kawin baru. Dua-dua suka kawin. Kamu tinggal di Bitung di mana? Pinokala di Kantor Foresta. Di muka ke Pinokala muka Kantor Foresta. Aspol. Aspol. Kong, karena kerja sini pas apa? Makan jadi itu makan roti. Cuma naik. Itu aku. Apa? Kasih pemimpin. Oh, pikiran. Tadi di pos tadi sempat dipukul enggak? Pos, udah pukul enggak? Enggak pukul? Enggak bagus. Makanya minum air dulu lah. Nanti tambah air dulu habis ya. Gua baru stop manakal ya. Masih berapa lama kerja? Sudah hasil belum? Kapan kalau? Nggak tahu dari pos ini mana cari kan sebelumnya. Jangan begitu kalau mau kerja apa orang itu. Ya, jujur lah, mau masih naik kapal dengan orang berikut. Minum jom. Oh, apa sulit itu kau makan? Kalau habis aqua, Pak Kunan sudah bisa aqua. Nanti makasih lagi. Makan jom. Pegang kok saya keluar gini. Masih, jom. Makan. Oh, sudah. Oke. Jadi kita bisa lihat tadi. Untuk interogasi singkat. Diambil tapi tidak dipukul. Cuma di interogasi biasa di pos di sana katanya. Sini sempat juga interogasi tadi di jalan, bahasanya baru mau, berarti percobaan pencurian. Mudah-mudahan dia berubah, karena itu saja. Kasihan orang selapan. Oke, diam-diam saja.